morning, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Yuli Moren Channel. Hari ini spesial ya. Hari Kamis, ini akan tayang Jumat pagi. Jadi saya mau packing, packing kecil ya, karena di sini long weekend lagi. Jadi weekend ini saya mau pergi ke selatan Spanyol, mau nengokin saudaranya Koko yang sedang sakit dan memang kebetulan sudah puluhan tahun gak ketemu ya. Kalau gak salah udah bukan puluhan sih, belasan tahun mungkin ya. Saya mau ambil susu. Kok bisa ya dulu? Apa kabar semuanya? Sambil ngopi, sambil ngobrol, nanti saya mau packing. Dan saya mau keluar jalan sebentar sama mau ke makam, ke makamnya kakaknya Koko atau suaminya Mak Bule. Alexandra ke makam mau nengokin Rafa. Jadi kita simak terus, kalian jangan kemana-mana, stay terus. Saya mau kasih tahu juga, lihat sedikit video makam di sini seperti apa ya, di Spanyol beda dengan di Prancis ya. Aku lihat sih beda. Gak tahu kalau ke sebelah sananya ada lagi, aku gak tahu juga. Yang setahu aku di mana Rafa dimakamkan itu bentuknya kayak kotak-kotak gitu. kayak lemari, bukan kayak makam kayak mama saya di Kuningan gitu. Oke guys, jangan kemana-mana pokoknya ya. Simak terus, stay tune terus. Hari ini saya sarapannya di rumah saja ya, dengan roti sereal dan sedikit coklat, sedikit aja buat manis-manisnya, sama kopi Nescafe instan. Saya bawa banyak baju summer karena di sana masih panas. Saya bawa banyak kaos karena di sana masih 26 katanya, 26 27 derajat. Jadi saya bawa celana pendek buat Koko. Baju kaos, terus sweater sedikit. Sweater sama celana jeans. Bawa salju satu. Milemin apa enggak di dalam, kita lihat ya. Seperti ini ya guys, jadi di blok-blok gitu, jadi enggak ke dalam tanah. Ini aku lagi bersihin sedikit makamnya Rafa ya guys, makam kakaknya Koko. Jadi ini tantenya kakaknya, jadi kakaknya Koko itu kakak sepupu ya, itu adalah suaminya Mak Bule. Jadi kedekatan Koko sama Mak Bule itu dekat banget karena mami mertua saya dengan mama mertuanya Alejandra itu deket banget. Jadi anaknya mereka itu dua-duanya deket banget. Rafa udah kayak kakak, Manuel udah kayak adik. Saya mau bersihin dulu ya karena ini belum dikasih bunga. Sudah selesai ya. Ini tantenya mau Koko sama Rafael. Dua makam jadi satu. Kita dikasih eskalabo. Ini kosong ya, bentuknya kayak gini nih. Tuh kosong, petinya dimasukin.
baru ditutup di beton. Jalan-jalan. Ini foto nama bagus. Ke Indonesia nolomi mau. Besar banget. Así también luego. Una familia de la mamá de Carlos. Hati-hati jatuh. Cuídate. Por allí hay, mira, por allí hay mucho. Sí, mírate, oh, hay allí. Mucho, masih banyak di sana. Por allí. Vamos, vente. Vamos a dar una vuelta. Por aquí. Kita lewat sini katanya, biar kamu lihat. Ahí hay otra escalera. Grande, ¿eh? Sí, besar grande. Banget. Sí. Sí. Ini luas banget ya. Qué grande aquí de Ferrol. Un kilo de butifarras. Ay, no, yo para allí. Yuk kita pulang. Katanya kalau anak-anak kecil makamnya dipisahin di sebelah sana, beda katanya. Jadi enggak disatuin sama yang dewasa-dewasa. Oke, guys, saya sudah sedih kalau ke makam mah. Kita pulang, kita nyuci mobil. Tuh, tempatnya bagus ya, guys. Tuh, merah. Saya mau nyuci mobil dulu ya guys, karena kacanya kotor tuh. Jadi saya mau nyuci mobil dulu. Kita sudah kembali ke Gerona, Aura and Herona. Sekarang saya sama Mama Bule mau nyari kado buat sepupunya yang di sana. Kita mau ke toko Donde Yaki. Kita mau ke toko ini, tapi di sini nggak boleh minum ya. Kita mau beli parfum buat Francisco. Sampai ketemu nanti ya. Kita mau oleh-olehin parfum ya. Yang laki sama yang perempuan. Ma lagi beli bedak dulu ya guys. Sudah selesai acaranya, ke makamnya, packingnya sudah. Terus sekarang kita nongkrong di bar sama Mak Bule, teman-temannya di Solo aja ke teman-temannya. Kadonya udah dibeli untuk saudaranya Koko di sana besok. Jadi semua sudah beres, tinggal beresin rumah dan bersih-bersih rumah. Aku mau ganti spray dan lain-lain supaya nanti pas kembali rumahku sudah bersih dan kita nggak perlu beres lagi. Terima kasih sudah nonton, tapi nanti aku mau masih. Sekarang kita mau aperitif dulu ya sama Mama Bule ya, karena udah lama kita nggak nongkrong sama Mama Bule. Jadi kita mau minum dulu sama makan dulu sesuatu sedikit. Belum pulang ke rumah, makan, masak. Saya nggak masak banyak nanti karena cuma masak sisa-sisa yang sudah dikeluarin dari kemarin. Stay tune terus. Banget guys, kentangnya bikin sendiri, nggak tahu sausnya dari apa. Aku nggak pernah bisa bikin sendiri di rumah, misalnya beli. Sudah selesai, kita sudah keluar dari bar sebelah rumah ya. Kamu lagi ketemu temennya tuh, dia mah temennya banyak guys. Di setiap sudut temennya nyapa dia. Jadi sudah selesai, sekarang aku mau naik ke rumah karena waktunya jam makan siang, jadi saya mau siap-siap makan, masak untuk Koko. Dan habis itu beres-beres. Tuh, cerah banget tuh. Asik, panas, anget. Serba salah kalau pakai baju. Kadang pakai baju tebel, gerah. Pakai baju tipis, takutnya kemasuk angin. Jadi besok ini long weekend ya. Mulai hari Jumat itu long weekend dan sampai Senin kalau nggak salah. Nah, kita tuh 4 hari mungkin di sana.
Yuk, sekarang naik dulu ke rumah. Langsung masuk ke dapur, langsung masak. Kita langsung ke dapur, ya. Saya masukin ayam. Ayamnya tadi sudah diproses. Ini mau saya kasih lebih garang aja ya, biar cepat. Karena ini udah 1/2. Saya pakaiin bawang. Ini masak silat. Masak silat tapi enak. Ini Kalau ini ya. Oh, ini kambing ternyata. Kambing. Benar-benar digarang ya. Saya pakai saus soja. Masuk air dikit. Enak. Dan ini kentang panggangnya ya guys. Ini sisa kemarin, karena kemarin saya bikin kentang panggang tapi saya nggak bikin videonya, cuman sisanya aja nih saya filmin. Mejanya sudah siap. Tahu mau boleh turun apa enggak? Katanya sih dia ada ikan di atas. Tahu turun apa enggak, kita lihat. Selamat makan. Udah dari pagi nge-vlog dari pagi.